Oke, sekarang kita lihat coba hasil dari pembuatan kompos 7 hari yang lalu. Kita bongkar. Ini dia penampakannya. Kompos ini dibuat dari campuran pupuk kandang, arang sekam, dan limbah gergajian. Nah, 7 hari yang lalu kami buat kompos menggunakan EM4, 2 tutup botol, dan larutan gula 4 sendok. Ini penampakannya. Kompos ini siap digunakan untuk campuran media tanam. Kita campur dengan tanah pekarangan dengan perbandingan 1:1. Nah, nanti kami akan coba buat media tanamnya untuk menanam cabai, bisa di dalam karung, polybag, atau wadah lainnya, wadah bekas tentunya, karena kita akan memanfaatkan barang-barang bekas sebagai wadah tanam budidaya cabai. Ini bisa kita lihat, kita bongkar tengahnya. Iya. Di sana kami sudah menyiapkan 5 karung tanah. Dan nanti kita akan takar komposnya juga 5 karung. Nanti kita campur. Kemudian masukkan ke dalam wadah, siap untuk ditanami pohon cabai. Nah, itu pohon cabai kami di pekarangan rumah, di samping atau di pinggir jalan. Oke, demikian hasil pengomposan kami 7 hari yang lalu. Semoga bermanfaat.